masih di game Genshin Impact, dan di video kali ini kita lanjut lagi untuk domain dari Guizhang. Dan di level 2 nya ya, ini level 2 nya ini kebuka di level AR35 ya. Party rekomendasinya level 70 dan rekomendasinya ada Geo dan Angin. Kita pilih salah satu aja, Angin aja. Langsung mulai dengan party yang sama. Oke, ini dia. Gue dengar-dengar sih katanya ini lebih mudah dari yang level pertamanya Guizhang ya. Oke, cuma bandit doang. Wih, tapi keras. Tambahin api. Nice. Set, mojok-mojok. Waduh. Tidak. Bagaimana ngelawannya, Pak? Mampus. Oke. Mana satu lagi? Oh, udah-udah. Dia jatuh tapi belum mati ya. Mungkin jauh perjalanannya ke bawah. XP 20 doang. Naik ke atas. Oh, ini kayak di rumahnya Adeptus ya. Ada begini-beginian. Lagi-lagi ngelawan bandit. Oh, ini jatuhin aja nih. Kan momennya kagak muncul reward ya. Jadi jatuhin aja, Pak. Enak pakai Jean nih, Jin. Oke, 20. Naik ke atas. Bagaimana cara? Oh, ini. Ulti bisa sih. Sini aja nih, biar dia nyangkut di pohon. Kakak nyangkut. Buset, kecemplung. Yowis. Oke, ini main cemplung-cemplungin aja sih. Terus kemana lagi kita? Oke, bagaimana kita kesana? Oh, tapi lama ya nunggunya ya. Ini nih kayaknya. Terus, oh dia bakal kebalik lagi nih. Ke sini. Ayo. Bisa healing dulu nih. Satu lagi. Nah, mau loncat bisa, tapi takut jatuh ngulang, Pak. Nah, apa gua bilang kan? Oke, kita coba lagi. Tapi ngulangnya nggak terlalu jauh sih. Mantap sekali. Kagak bisa manjat kalau di domainnya, lupa gua. Wih, tapi udah langsung ke skip ya. Nice lah. Dan kita nggak disuruh ngulang. Mampus. Ntar dulu deh. Sakit bener. Ntar gua healing dah. Mampus beku. Gila. Gua harus jatohin. Waduh. Wah, gua trauma sekali kalau menyerang dari situ ya. Gua malah ikut jatuh. Oke. Biasanya bos nih. Coba gua bilang. Ini bisa ulti sih. Tapi kita cari penduduknya rame dulu. Dari arah sini. Oke, dia bakal jatuh di sini. Bisa diserang. Oke, sedikit lagi. Ember bisa bantuin. Aduh, delay ya. Usagi.
Ya, serang aja tuh kelinci. Ini bisa ulti sih. Mampus jadi api dia. Oke, clear. Waduh, masih ada lagi. Oh, ngelawan yang itu tuh. Fatu ya. Oke. Ulti gua ready. Wow, wah. Satu kali tebas, boy. Ntar dulu deh. Gua hidupin. Ini ulti Barbara belum ada lagi ya. Kayak gua butuh gacha hero healing nih. Nah, ulti gua cooldown lagi malah. Nah, tinggal bosnya doang nih. Oh, ini nih kita serang pakai air. Eh, cooldown. Ada kubis. Sini loh. Ih, masih kena. Aduh, kena. Aduh, separuh darah anjir. Wow. Ini harus kena ciprat air dulu nih. Mana nih? Wait, hampir. Oke, ketahuan dia. Sudah tidak bisa menghilang lagi Anda. Hampir. Bentar, gue isi ganti dulu. Keras ya. Wah, hampir. Wih. Gua kira mati. Oke, nice. Lumayan susah ya ngelawannya. Oke. 500 XP, nice. Untuk boxnya biasa aja. Tapi lumayan lah buat nambah-nambahin artifact kita upgrade. Oke, kita udah di luar dan kita cek untuk mapnya di sini dan udah kelar semuanya untuk Istana Rahasia Guizhang. Dan baiklah kita akhiri video kali ini sampai di sini dulu dan sampai jumpa di video berikutnya. Oke, bye.